Bermain di kandang sendiri, perlawanan sengit harus dihadapi skuad Kabomania pada laga pembuka Super Jalapa Liga 3 Seri 1 Grup B di Stadion Mini Cibinong saat menghadapi PSKC Cimahi. Hasil pahit harus diterima sang juru taktik Cepi setelah anak asuhannya tidak bisa berbuat banyak dan tumbang 3-0 tanpa balas. Pada konferensi persnya, Cepi mengaku kekuatan PSKC Cimahi yang dimentori oleh Robby Darwis bermain sangat apik, serta kerap kali menghancurkan benteng pertahanan Kabomania. Perubahan strategi pemain serta perombakan pemain juga akan dilakukan Kabomania pada pertandingan selanjutnya. Kekalahan skuad Kabomania ini tentunya menjadi PR besar yang harus dievaluasi oleh pelatih. Cepi berharap pada laga lanjutan para pemainnya bisa tampil gemilang dan membawa 3 poin penuh. Pemain-pemainnya, jadi yang akan saya perbaiki adalah bagaimana kita memperbaiki mental ketika yang kita tinggal. Itu aja. Karena tim juga tim dalam sangat bagus, anak-anak juga bertahan, jadi saya akui dia jadi kita ada banyak pemain yang hari ini ada cedera. Termasuk pemain inti kita ada 2 yang hari ini cedera. Ya ada Eka Gali, pemain kita pemain belakang, dan sana satu lagi ada Bintang yang posisi di belakang. Dari Cibinong, Chevy Alfi Adrian melaporkan.